Halo Bensi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Bensi Tambang. Hari ini kita mau taruh piknik. Iya, hari ini kita lagi mau piknik di danau. Ini kita udah sampai. Jadi kita mau siap-siap dulu karena kita baru sampai dan anginnya kencang kali sini, oke? Kita mau persiapin dulu untuk piknik kita. Jadi, stay tune. Biasanya Uli itu nggak sabar kalau mau ini udah di danau gini main-main gitu. Tuh. Jadi di sini biasanya ada juga orang foto-foto untuk nikah. Di sini biasanya banyak situ sana. Mumpung hari ini cuacanya lagi cerah sih. Jadi enak. Ini hotel dan rumah makan ini ya. Terus di sini juga ini untuk main-main anak-anak, tapi sekarang masih dingin. Biasanya Uli kita taruh berenang di sini. Itu air mancur itu. Terus ke sana juga ada restoran di sana. Di sini untuk foto-foto juga biasanya. Itu untuk pelabuhan kapal yang ini yang besar ini. Itu ada yang main selancar angin. Banyak juga itu main selancar angin di sana juga ada. Sana juga banyak itu main selancar angin. Tuh. Karena cuacanya sekarang lagi enak. Jadi lumayan untuk berpiknik. Jadi kita mau ini dulu ya, lihat prepare makanannya dulu ini. Kita cemil-cemil aja sih. Jadi Bensi Family, Tania lupa bawa roti, jadi aku harus pergi dulu jalan ke sana ke depan nyari toko ada jual roti apa enggak. Oke. Jadi di sini juga ada taman bermain untuk main skate di sini. Sana tuh. Untuk nongkrong-nongkrong juga di sini biasanya. Aku harus beli roti ke sana tuh agak jauh yang ada gedung hitam itu tuh. Yang ke sana. Jalan sana. Ini khusus sepeda ya, nggak boleh lewat dari situ. Jadi harus jalan ke sana dulu. Baru kita ketemu nanti yang jual rotinya. Ini danau biasanya ada kapal kecil di sini, tapi sekarang nggak ada. Rumah di atas ini banyak juga. Kalau di sini pernah kami cari untuk beli rumah di daerah sini dekat ke danau ini, tapi harganya mahal kali. Karena pemandangan itu kan view-nya ke sini. Harganya makanya mahal. Ya aku mau cari dulu ke toko yang sana itu ada roti apa enggak, oke? Jadi ini aku beruntung kali ada rotinya. Ini yang terakhir pas lagi di situ karena di sini kan banyak orang yang piknik juga. Jadi mungkin banyak yang beli roti juga. Oh ya, kalau masuk ke dalam itu untuk membeli roti itu harus pakai masker. Makanya kami itu selalu sedia masker. Di sini tuh pakai masker udah sering kali kubilang karena banyak yang tanya, kok nggak pernah pakai masker gitu kan? Karena kalau ngumpul lebih dari 10 orang harus pakai masker. Masuk ke taksi, naik bus, terus masuk ke dalam ruangan, masuk ke apotek gitu kan. Masuk ke gedung lah pokoknya harus pakai masker. Jadi untuk yang kayak gini kita ada jarak gitu, kita nggak usah pakai masker. Tapi tetap sedia masker kita, oke? Aku mau balik lagi sama Uli dan Tania, karena lumayan juga nih, kira-kira 5 menit jalan ke sana, oke? Jadi ini kita lagi makan. Ini Uli. Uli, hello. Makan apa? Kamu buat sendiri, lihat dulu. Hai. Hujan, hujan, oh datang hujan. Datang hujan, itu gelap.
di sini cerah. Kayaknya kita harus siap-siap ini nanti. Hujan deh. Ayo. Berteduh, hujan deras. Itu gelap kali itu di belakang. Cuaca di sini nggak jelas. Hujan. Mendung. Kita harus siap-siap. Ini hujan deras. Mudah-mudahan kalau nggak deras, soalnya udah basah kan ini. Oke? Kalau nggak deras, kami tetap di sini. Jadi Fancy Family, sayang sekali ini kita harus tutup piknik kita. Kita piknik bentar. Kita nanti pergi ke. Iya. Karena kita udah basah juga ini. Hujan udah ini. Udah mulai deras karena orang-orang juga udah mulai pada pulang. Tuh. Sana tuh. Tadinya rame di sini. Tuh hujan itu di sana deras, hujannya mau ke sini. Dari sana juga hujannya itu deras. Tuh keliling-keliling kan gelap. Sana juga tuh. Tuh gelap kali mau datang hujan. Padahal kita masih bentar tadi nyampe. Langsung hujan. Ini di dekat danau yang pernah aku drone. Sekarang kan udah hijau semua. Karena udah ini. Udah musim panas. Uli, kamu tadi mau main air dingin? Iya. Iya. Nanti kalau udah panas, pakai baju renang, oke? Enggak. Terus? Kamu suka, kamu sakit. Dia marah karena tadi kita larang dia main air. Karena memang dingin sih anginnya. Yuk, kita jalan dulu nih. Ini nanti ini bakalan, sekarang kan nombor nih. Untuk minggu depan ini mungkin udah habis ini, di babat. Karena orang bakalan banyak duduk di sini nanti. Berjemur, terus mandi ke sini. Ini dibuka, ini udah berenang ke sana. Sekarang berenang itu masih dingin, iya mak? Ya. Masih dingin? Ya. Kali, dingin kali? Ya. Ini tanya kedinginan ini sebenarnya. Di sana ada lapangan olahraga, bisa futsal, bisa basket, bisa volley, tenis, ada. Yuk kita jalan lagi, yuk! Ayo Uli! Jadi Fancy Family, ini kita udah di tengah kota. Ini ada Mama. Oh. Ini ada Uli. Kita mau pergi ke Kiev. Olana ke Kiev terus. Olana ke Kiev. Ini kita ada di tengah kota. Lumayan banyak orang. Nggak banyak sih, ini biasanya rame nih harusnya. Kita mau pergi ke sana, stasiun kereta dulu. Kita mau tanya harga kereta untuk satu box gitu kan, dia ada tempat duduk terus empat dia di dalam, tapi ada pintu bisa ditutup. Jadi kita mau tanya harganya berapa dan cara untuk memesannya itu kayak mana. Karena biasanya kan kalau kita di sini mesan kereta api itu kita harus kasih paspor, dokumen gitu kan. Kami kan tiga, jadi kita mau beli empat, tapi untuk tiga orang bisa apa enggak gitu. Jadi kita mau tanya dulu, oke? Okay? Ini banyak miniatur kayak gini di sini. Di kota ini. Sini juga miniatur. Nah, jadi kita pergi ke sana. Ini pakaian tradisional orang Ukraina. Kita pergi dulu ke stasiunnya, lihat bagaimana nanti orang kasirnya kasih tahu bisa apa enggak. Ini di video sebelumnya udah pernah kalian lihat kami di sini. Kami mau masuk dulu tanya berapa? Bapak. Apa? Iya udah. Oke. Okay. Jadi kita mau tanya dulu nanti bisa nggak beli 4 kursi untuk 3 orang gitu. Nanti aku kasih tahu lagi informasinya. Mereka bilang apa, oke? Okay? Mama. Apa anakku? Jadi Fancy Family kita udah tanya, ternyata bisa dibeli untuk 4 orang, tapi beli 2 untuk aku dan Uli, 2 untuk satu nama untuk Tanya. Tapi nanti nggak dikasih tempat tidurnya gitu. Jadi kita masih mau memikirkan gimana nanti. Dan tiketnya udah habis sampai tanggal 10 juga udah penuh. Jadi kita mau cari dulu solusi lain nanti.
kita mau jalan-jalan ke Kiev. Ada undangan. Jadi ini Uli nangis nih, kirai tadi kita bakalan, ini dia nangis nih, itu dia. Dia kirai kita bakalan pergi hari ini, dan karena kita pergi beli tiket, dia kira kita bakalan beli, terus kita pergi ke Kiev. Nangis dia, karena kita keluar dari stasiun kereta api. Kami jelasin, kita nggak pergi sekarang, kita cuma mau tanya harga tiketnya berapa gitu. Udah semangat kali dia soalnya, oke? Okay? Ini kita mau jalan pulang dulu. Stay tune. Jadi Bestie Family, ini kita terperangkap di hujan. Kita terperangkap di hujan. Tuh. Kita lihat. Basah. Kita terperangkap di hujan. Oh. Kita ini nunggu di stasiun bus. Kalau hujan deras terus ini bisa banjir ya nanti. Jadi ini kita udah keluar dari bus. Jadi di dalam bus kita harus pakai masker seperti yang aku bilang tadi, oke? Okay? Kita mau nyebrang dulu. Ayo lari! Tuh, sana tuh. Hujan. Basah. Kita mau jalan pulang. Buka maskermu, gak ada orang. Kita mau pulang dulu. Ini bentar lagi hujan deras lagi, harus cepat-cepat kita jalan. Ayo. Jadi Bestie Family, ini kita udah sampai di rumah. Tadi kita piknik ya tanggung karena hujan tadi ya, Dek ya. Ya, nanti kalau udah panas kamu main air ya. Ya? Ya, kalau udah panas nanti Uli main air, oke? Okay? Terus kita tadi nunggu busnya lama, naik bus harus pakai taksi. Kalau rame harus pakai, ya harus pakai, naik bus harus pakai taksi. Naik bus harus pakai masker. Jadi semoga kalian terhibur. Mereka itu kesal karena tadi udah sempat senang karena panas tadi kan, hangat lagi. Air biarpun angin tapi enak tadi. Jadi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih. Alright. Dari Indonesia. Si Uli lari ke sana. Dadah. Dadah. Kamu makan apa? Telur. Mana yang enak itu? Pak. Sakit perut kamu taruh Mas, makan itu? Sama bawang. Pakai bawang itu? Iya. Mana pakai garam itu? Mak. Iya. Gak percaya pake kau. Pakai bawang. Pakai garam. Mak, bawang. Yaudah, dadah. Yang merah ada garam. Ya udahlah. Dadah. Dadah. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Mwah.